Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Sutresno Elektronik. Video kali ini saya mau memasak kerang hijau caos tiram. Ini ada bahannya, kerang hijau ini 250 gram dan nanti akan saya kasih caos tiram ini itu 2 sendok makan. Nanti bumbunya ini bumbunya dirajang-rajang, ini ada cabai merah 5 yang sudah saya potong-potong, ini ada cabai hijau 3, tomat 1, dan ini bawang putih, bawang bombay, daun bawang, ini gula putih, garam halus, kaldu bubuk, dan nanti akan saya kasih merica bubuk. Ini pertama minyak sudah saya panaskan, lalu akan saya masukkan bawang putihnya. Lalu ini akan saya masukkan bawang bombaynya. Lalu ini akan saya masukkan kerangnya. Ini kerangnya sudah direbus ya Bun, sudah dicuci bersih. Ini beli kerangnya 15.000. Sudah dikupas. Lalu ini akan saya masukkan kaldu bubuk, merica bubuk, gula putih, sama garam. Tomat sampai harum. Lalu ini akan saya masukkan saus tiramnya. Ini cabai sama tomatnya. Lalu terakhir akan saya masukkan daun bawangnya. Sebentar lagi matang ini Bun. Ya, matang. Alhamdulillahirabbil alamin Bun, ini kerang hijau saus tiramnya sudah jadi, enak sekali, lezat, mantap. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.